Assalamualaikum, halo makhluk hidup semuanya, dan lu balik lagi di channel Happy Gaming. Channel yang gak jelas keberadaannya, tapi yang jelas channelnya ada. Dan di video kali ini gue lanjutin lagi, gue seneng banget ada event baru lagi di game Ninja Croconicles-nya lagi, teman-teman semuanya. Game RPG bertemakan Naruto, teman-teman. Oke, di sini ada event yang anjir gue seneng banget. Lu lihat di ujung kanan noh, ada gambar gua lagi awakening ya. Sasuke Uchiha sang adiknya Deidara, coy. Anjay. Gila. Wah, ini gila sih. Gua jujur gua enggak tahu ya. Ini gue baru banget buka, coba taruh gue geser dulu. Oke, nggak ada fitur lagi di event ini. Tapi gue bukan pengen bahas ini aja, gue juga nanti akan bahas beberapa event yang baru. Dan gue pengen gacha karena ini login hari ketiga, harusnya gue udah dapat tiket 10 kali ya. Di sini gue nggak tahu reaching the require. Oh, ini kayak kalau lu gacha 10 lu dapat ninja ascension, terus 20 dan seterusnya ya. Ini dapat apa? Oke, terus Sasuke-nya di mana? Oh, Sasuke-nya itu di 50 kali gacha, coy. Cih, tuh, gua rantet tuh tulisannya. Gua rantet, coy. Rarity-nya UR, coy. Wow. Bisa di preview gak sih? Itu ada combat preview-nya, coy. Ini kita lihat ya, kita lihat ya. Sasuke anjir. Wah, ini gak ngotak sih, coy. Oke, oke. Yin Rizkirin. Wah. Wow, Edan, ini Edan, cuy. Edan belum skill kedua. Oke, kalem. Queen of Heaven, apa itu? Kayak pasifnya gitu deh. Oke, Tsunade yang susunya nggak gede. Oke, dapat shield. Nah, ini Lightning Kage. Wow. Wah, gila, keren banget. Bapaknya ini, bapaknya Sasuke. Anjir. Keren banget, coy, sumpah. UR ya, boy ya. UR ya, jangan main-main, coy. Mau UR, coy. Gila sih. Di sini kalau gacha, oke. Maksimal ujungnya berapa? Ini ujungnya 800. Dapat 6. Oh, dapat Sasuke bintang 6. Wow. Sekali gacha berapa? Lah. Reward preview. Ini gachanya, coy. Ini gachanya. Lah. During the event, selama event berlangsung, kamu bisa mendapatkan Alkain of item via Deterity Lotre. When you reach the required draw chance, you can get UR Ninja. Iya, maksudnya kalau udah mencapai yang angka yang ditentukan, kamu bisa mendapatkan si Sasuke-nya. Terus yang ketiga, after the event, the accumulated draw chance will be clear. Oh, jadi akumulasinya ini akan, kalau udah event udah selesai, udah nggak dianggap lagi, coy. Ini gua nggak ngerti nih. Ini gacanya gimana nih, coy? Pakai scroll ini. Coba draw satu. Oh, namanya DI3 Scroll. Dapetinnya cuman di Deity Pack. What the hell, man. Wah, ini gila sih. Harus top up, cuy. Wow. Ini apa? Deity Awakening apa? Oke, ini quest-nya kalau udah punya. Wah, gila sih. Wah, gila, cuy. Harus top up, cuy, kalau lu mau gacha kayaknya deh. Tuh. Ini $100 aja lu cuma dapat 35. Kalau lu pengen dapat si Sasuke adenya Deidara ini, berarti lu butuh $100 plus $50. $150 buat dapetin karakter UR ini, coy. Ini nggak bisa digacha pakai diamond biasa ya. Tapi ini gua udah iritif apa? UR Sasuke Jouin Electrifaction Hub Jouin dan Burst Damage Exclusive Talent. You must reach the regulars to unlock the talent. Oke. Okay. 3 day free trial. Oh. Coy, kita dikasih gratis, coy. Klaim doang, ngeklaim kan? Warah. Dapat Sasuke UR gratis. What the heck? What the hell, man? Coba gue cari dulu. Coba gue lihat ninja. Oh my god. Ini belum pakai equip ya. Oh iya tuh bener, trial, cuy. Lu bisa lihat nih di sini. 2 day 23 hour. 3 hari lagi tersisa, cuy. Oh iya bener, trial, cuy. Tapi skillnya kayak sama aja deh, sama yang Sasuke biasa nih, lu baca deh. Yang ini.
Yang ini gambarnya kayak mirip deh. Coba Sasuke gua. Oh beda nih, beda pasifnya doang mirip tuh. Tuh pasifnya mirip, pasif pertama mirip sih. Iya pasif pertama mirip, pasif kedua beda. Ininya beda nih. Increase world team's electrification. Oh, meningkatkan teman sekitar yang tipenya electrification damage setara dengan 10% dari attack-nya Sasuke, cuy. Wow. Ini untuk skill satunya tadi kita udah lihat, tapi ini cuma 87% N damage, kayak ninjutsu damage ya, untuk 4 orang secara random, dan ada 50% kemungkinan memberikan electrification dan join on enemy hit untuk 2 ronde. Electrification adalah damage in round can stack. Kalau join decrease atau menurunkan damage reduction 10% dan attack 10% 2 ronde. Wow. Ini damage-nya ngeri juga sih. Ini skill keduanya, Lightning Chage dealing 125 to all enemy. Ya, yeah. Dan ada 50% kemungkinan kena listrik on enemy hit and restore HP mencapai 12. Oh, dan dapat heal diri sendiri 12% dari batas HP-nya. The skill atau skill ini memiliki 20% kemungkinan untuk ke-trigger critical hit. Gimana sih maksudnya? Gua rada bego. Memberikan 30% attack tambahan dan increasing the chance to inflict dan meningkatkan efek electrification menjadi 80%. Gua enggak tahu ini se-OP apa ya. Coba gua coba. Di sini gua enggak pernah menang, coy. Soalnya ini gua ada satu event atau satu tes-tesan. Di sini gua enggak pernah menang nih lawan si Sakura nih. Nih ya, gua challenge dulu tapi gua bawa si ini sekarang ya. Yang paling beban si ini. Set, kita bawa dia. Oke, nice. Kita lihat gua menang apa enggak nih. Sebelumnya gua enggak pernah menang untuk di sini, coy. Seriusan. Coba ya. Aduh, sayang banget ini cuman trial sih. Sakit banget, boy. Oh, sakitan Orochimaru gua. Anjir, itu males sih, sumpah. Males, sumpah. Ini kenapa gua bilang gua enggak menang-menang? Ini sumpah tim kanan nih healing parah, cuy. Dor, hampir mirip, anjir kagak ada rasa, cuy. Itu karena gua kena debuff tuh ya. Tuh, Sasuke gua kena debuff tuh. Aduh, anjir, damage gua enggak ada rasa. Sekalinya ada rasa, dianya nge-heal, anjir. 30 mampus. Anjir, emang kudu dibunuh sama Orochimaru kayaknya deh. Wah gila, Orochi keren sih. Kena dispel. Aduh, cuman sebiji doang si Sakura adenya Deidara. Aduh, anjir. Tapi Sasuke join gua gak kena stun ya. Sakit please. Oke, 16.000 untuk berapa orang tuh. Mampus satu. Oh, kayaknya gua menang deh. Kayaknya gua menang deh kali ini. Anjir, satunya rese banget sih. Itu parah sih. Itu parah, rese banget. Itu yang pakai kacamata cuy, si anak buahnya ini cuy, asistennya Mei Terumi cuy. Nah itu tuh dia tuh asistennya tuh, rese tuh dia bisa stun anjir. Oke, gara gue masih oke. Gak apa-apa Orochimaru, gak apa-apa, santai. Oke, kayaknya gue menang kali ini deh. Apakah gue menang karena bawa Sasuke? Gue gak tahu ya, tapi lu lihat di bawah kakinya Sasuke ada aura. Wah gila sih, aura happy gaming ya. Wah gila, ngeribet sumpah cok. Haji gambarnya keren lu. Tapi gue lebih suka Sasuke yang biasa sih. Dia lebih tampan dan rupawan dan pemberani kayak gue ya. Gue jadotin lu. Gini coy, megangnya tuh megang pedang gitu loh. Kayak keren gitu. Oke. Kayak gue menang deh harusnya. Soal target. Mampus. Kena Illusion Lightning Chage. What the hell man. Tapi statistik tetap MPV-nya adalah Orochimaru gua ya. Wah gila, tipis sih damage-nya, tipis tuh. Orochi 84, Sasuke Jujin 85, 82 sih. Tipis sih. Damage yang diterima 16.000 ke Gaara, 15.000 ke Orochi. Iya, pantas lah Orochimaru jadi MPV ya. Ini keren sih. Wah gila. Akhirnya menang coy lawan dia coy. Udah hampir beberapa hari gua enggak menang-menang anjir. Wah gila, ini keren banget sih. Sumpah nih keren banget cuy. Dan ini event, ini kayak quest-quest gitu aja. Belum ada event baru ya cuy. Ini masih yang Utakata adenya Madara. Kita coba aja sekali. Aduh, dapat biru. Oke, gak apa-apa lah. Namanya juga itu makanya gak mungkin gitu loh. Ini apalagi nih, ada Pack Chrisman.
Oke, ini event yang Christmas yang kemarin sempat gua bahas. Belum ada event lagi cuy untuk game Ninja Crocodile ini ya. Kayaknya nanti abis ini deh. Nih abis apa namanya nih? Abis si Utakata ini kelar. Nih Utakata berapa hari lagi sih? Utakata berapa hari lagi? Ah, abis ini udah kelar. Ini biasanya dia akan ada event baru. Semoga aja eventnya lebih menarik lagi. Jangan gacha dulu deh. Jangan gacha dulu. Gua mau ngumpulin diamond gua dulu. Semoga aja nanti baru keluar gachanya. Secret Chest tadi yang udah gua jelasin. Ini event gitu kalian bisa dapat hadiah yang banyak banget tuh. Ujungnya di Nenek Cio. Oke lah lumayan. Terus ada apa lagi ya? Oh, gua mau gacha. Tuh, 10 tiket boy. Semoga aja kali ini gua dapat SSR ya. Kita gaskan ya. Kita gaskan semoga aja dapat SSR. Please ini dulu aja yang gratis. Please teori tumbal, teori tumbal. Ini kita pakai 10 dulu yang ini yang biasa coy. Aduh yang hatinya kurang gak ada 1000 nanti aja deh. Ini gratisnya dulu satu please. Oke gak apa-apa B3. Please SSR please yang gue pengen please. Please. Oke kalem. Kalem. Ninjanya penuh cenah. Oke kita buang dulu. Gas gece dong. Oke gas buang. Recycle. Oke kan udah kan? Udah cukup. Kita langsung gacha lagi. Aduh, please SSR please. Alhamdulillah. Ini gue makin bingung. Gue dapat Kankuro SSR. Sekarang apakah gue harus pakai Kankuro atau gue naikin gara gue ke bintang 1 merah cuy? Karena gue udah punya Kankuro, ini tinggal pilih aja, gasken cuy, langsung bisa auto bintang merah. Kankuro gue di sini ada 2 ya. Oh Kankuro juga bisa sih bintang merah. Oh tapi butuh Kankuro. Ah ini gampang cuy dapatnya. Wah kayaknya gue harus pikirkan dulu sih Kankuro atau Gara aja yang gue jadiin B6 atau bintang merah 1. Oke jadi segini aja video gue kali ini ngebahas event UR terbaru yang alhamdulillah gak apa-apa deh dikasih gratis walaupun trial. Oke kalau lu suka lu boleh like, kalau gak suka juga boleh untuk di dislike. Tapi yang penting itu di share biar yang nonton makin banyak lagi. Jadi gue cabut. Bye-bye teman-teman semua.